Seorang kakek penjual es krim keliling di Kota Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penjamretan saat mengendarai sepeda. Pelaku seorang diri menggunakan motor langsung merampas tas milik korban. Dalam rekaman CCTV yang terekam di salah satu rumah warga di sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, terlihat penjamretan terhadap seorang kakek penjual es krim keliling. Korban yang menggunakan sepeda tiba-tiba didekati pelaku yang menggunakan motor seorang diri dan kemudian langsung melakukan penjambretan terhadap kakek penjual es krim keliling tersebut.